guys, kembali lagi di channel YouTube Farvia Family. Sekarang kita akan melanjutkan dari part 1 kemarin. Kita sudah sampai di desa Kalisoro, Tawangmangu. Buat kalian yang baru nonton video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dan juga untuk mendukung kita supaya bisa jalan-jalan menelusuri desa-desa yang ada di Gunung Lawu. Kita di gunung, itu hotel-hotel, atau Nina Alali. Kita kesini saat musim kemarau guys, jadi cuacanya memang sedang terik-teriknya, tetapi udaranya tetap sejuk. Nah, sekarang kita sudah sampai di SDN Kalisoro 3. Tetapi kita memutuskan untuk lurus dulu guys, karena kita akan mencari jalan setapak yang ada di tengah-tengah kebun warga. Ini adalah pertama kalinya kita bermain ke Kalisoro guys, jadi masih mencari-cari jalan. Dimana sih sebenarnya jalan setapak itu, karena waktu itu kita pernah lihat waktu camping di Waterpark Tawangmangu, ada spot cantik sekali di desa Kalisoro ini guys. Dan pemandangannya memang sebagus itu guys. Beginilah suasana the real di kaki Gunung Lawu. Selain indah dipandang, tetapi harus diacungi jempol karena akses jalannya yang bagus sekali. Kita coba cari jalan belok kiri sini, dan ternyata buntu guys. Di sini ternyata cuma ada satu villa estetik. Kita memutuskan untuk putar balik dan mencari jalan lainnya. Baik, kita menemukan jalan yang kita maksud itu guys. Kita tetap menelusuri jalan yang ada di kebun-kebun pedesaan ini sembari menikmati pemandangan. Dari sini sangat terlihat adanya wisata Waterpark Tawangmangu yang ada di kanan kita guys. Nah, di depan itu ada motor dan di sebelah kanan ada akses jalan tangga kecil menuju sungai yang ada di bawah guys. Tetapi kita tidak turun ke sungai karena memang takut tidak kuat jalannya. Pedannya lumayan jauh turun, tetapi memang sungainya itu kayak masih ada batu-batu alaminya gitu guys. Dan juga ada jembatan kecil. Bagus untuk berfoto-foto dan bersantai ria merendam kaki di sungai. Akhirnya kita sampai di tempat yang kita tuju guys. Tetapi setelah mengikuti jalan ini, akhirnya jalannya pun sudah habis alias buntu guys. Tidak ada akses jalan aspal lagi di sini. Alhamdulillah kita sudah sampai di tempat tujuan guys. Ini jalannya sudah buntu. Jadi gini ceritanya guys, waktu itu pas kita camping, kita lihat dari atas bahwa ada jalan setapak yang lucu, kanan kirinya tanaman, dan di bawahnya itu ada sungai guys.
Setelah berpikir-pikir, kayaknya enak juga kesini. Akhirnya, karena ada waktu dan kesempatan, kita kesini dan ketemu, benar-benar ketemu jalan yang kita tuju itu, guys. Kita coba belok kanan, apakah ada jalan tembusnya, guys? Karena kita merekam dengan alat seadanya, yaitu cuma menggunakan handphone, jadi suara gemuruh dari angin itu sangat terdengar, guys. Kalian bisa merasakan kan bagaimana kuatnya angin di sini. Ada firasat yang gak enak nih, guys. Jalan semakin turun dan sangat curam sekali. Jalannya cuma cukup untuk satu motor. Karena sudah terlanjur turun, kita teruskan perjalanan dan ternyata motor kita tidak kuat, guys. Kita memutuskan untuk putar balik. Karena jalannya benar-benar setapak tinggi. Hah? Ya. Gak usah, ayah mau naik ke sini lagi. Ada bunga bagus kan? Lucu. Ayah mau putar balik. Taska. Dadah. Oke, motor kita sudah mulai ancang-ancang mau naik. Kita semua turun penumpang dan ternyata masih berat juga. Tidak kuat, jadi kita jalan mendorong motor. Haha. Curam sampai didorong, guys, nggak kuat. Perjalanan ini memang terlihat kurang kerjaan, tetapi ini akan menjadi pengalaman kita yang tak akan terlupakan karena sesotoy itu sampai dorong-dorong motor. Ya, setidaknya kita terbayarkan dengan pemandangan yang super-super indah, Masya Allah. Kita melanjutkan perjalanan pulang dan akan beli sedikit jajan mungkin ya, guys. Di daerah sini kita akan lihat seperti apa warung yang ada di gunung, super lucu. Thank you.
memutuskan untuk berhenti sebentar di SD Kalisoro karena ada acara 17 Agustus, kayaknya ada lomba guys. Dan sekarang kita akan coba beli jajan, ada pentol dan juga ada aneka sosis tempura gitu guys. Ini mbak. Beli es krim ya kak? Enak nggak Raska? Enak. Makan apa? Nasi. Gimana? Pentol baksonya yang jual warga setempat sini guys, rasanya enak dan juga murah. Lanjut beli minuman dan jajan bocil di warung. Maaf ya guys, saat makan kita lupa untuk merecord. Jadi sekarang kita melanjutkan perjalanan pulang. Untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis, jangan lupa tetap bahagia, tetap menjaga kesehatan, dan jangan lupa juga like, comment, dan subscribe. See you in the next video. Bye bye.